Salam sejahtera kepada Bapak Lazarus J. Hamad S.Sos., MA, selaku dosen pengasuh mata kuliah dan rekan-rekan seperjuanganku sekalian, serta semua yang akan menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Gisela Wilhelminda Wongagodo, NIM 17030800025, kelas B reguler sore, semester 7, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Video kali ini merupakan materi ujian akhir semester pada mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial. Berbicara tentang kebijakan sosial berarti kita berbicara tentang kebijakan publik. Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan sosial memiliki fungsi preventif atau pencegahan, kuratif atau penyembuhan, dan pengembangan atau developmental. Sebagai wujud kebijakan negara dalam memenuhi hak-hak sosial warganya, secara garis besar kebijakan sosial diwujudkan dalam tiga kategori, yakni perundang-undangan, program pelayanan sosial, dan sistem perpajakan. Dilihat dari pengertian kebijakan sosial dan fungsi negara, maka dalam masa sekarang ini, negara memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakatnya dalam menangani pandemi COVID-19 yang meresahkan dan mengganggu aktivitas masyarakat serta melumpuhkan perjalanan ekonomi di negara. Dengan adanya wabah penyakit coronavirus atau resminya dengan nama COVID-19 yang ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi, kini membuat 213 negara berusaha keras untuk menjaga dan melindungi warga masyarakatnya. Negara berkewajiban dan bertanggung jawab penuh dalam melindungi warga negaranya, baik di dalam maupun di luar negeri. Berdasarkan teori welfare state, yang merupakan teori yang sejalan dengan dasar negara Indonesia dan menegaskan bahwa negara yang pemerintahnya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Menurut penggagas teori ini yakni Profesor Mr. R. Cranenburg mengungkapkan negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang. Bukan mensejahterakan golongan tertentu, tapi mensejahterakan seluruh masyarakat. Negara Indonesia merupakan negara yang berada di urutan ke-32 di dunia dalam kasus coronavirus ini. Dari kasus ini menjadi sangat menarik dengan pertanyaan penting, yakni bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Kebijakan apa yang dikeluarkan pemerintah dalam menanggulangi COVID-19? Apakah kebijakan pemerintah dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB berdasarkan Undang-Undang Karantina Kesehatan dan Undang-Undang Penanggulangan Bencana serta menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional sudah cukup? Pemerintah melalui petugas kesehatan memberikan arahan bagi seluruh masyarakat agar tidak terinfeksi COVID-19 tersebut. Dengan berbagai protokol kesehatan yang diserukan melalui media sosial, disampaikan oleh petugas kesehatan saat pasien datang ke rumah sakit, agar semua masyarakat yang hendak bepergian keluar rumah harus menggunakan masker, selalu membawa hand sanitizer, selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu menghindar dari kerumunan. Selain petugas kesehatan, pemerintah pun mengarahkan semua aparat keamanan, baik itu TNI, Polri, Pol PP yang siaga di sepanjang jalan untuk memeriksa setiap warga yang bepergian dan tidak taat dengan protokol kesehatan akan dikenakan sanksi. Pemerintah juga membentuk gugus tugas penanggulangan COVID-19 bukan di setiap kota, tetapi di setiap instansi sehingga pemantauan terhadap orang dengan gejala penyakit ini langsung ditangani sehingga tidak menyebar dan menular kepada sesama yang melakukan kontak langsung dengan pasien. Penyakit ini tidak melihat siapa kita, pejabat, presiden, orang kaya atau orang miskin. Semua kita yang tidak menghiraukan perintah dan petunjuk serta peraturan yang dikeluarkan akan dengan mudah terinfeksi virus tersebut. Persebaran penyakit ini sangat signifikan dan sangat mengerikan karena menyerang pada sistem imun manusia.
Pemerintah pun kewalahan dalam penyebaran virus yang menghentikan semua aktivitas warga dan membuat masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa, serta mematikan perjalanan ekonomi yang membuat pemerintah harus dengan caranya memberikan berbagai macam bantuan bagi masyarakat untuk kelangsungan hidup masyarakatnya. Hal ini mendorong pemerintah untuk melakukan upaya dan mengambil kebijakan penanganan virus tersebut. Langkah awal yang diambil pimpinan negara Indonesia, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, memerintahkan seluruh kedutaan terutama di China untuk memberi perhatian khusus bagi warga negara Indonesia. Selain itu juga 100 rumah sakit disiapkan untuk pasien yang terdampak COVID-19 serta 135 bandara internasional dan pelabuhan internasional disediakan alat pendeteksi suhu tubuh. Upaya preventif yang dilakukan adalah pengawasan ketat di setiap batas negara. Berbagai macam cara dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakatnya untuk dapat bertahan hidup dan melangsungkan hidupnya. Ini merupakan tindakan pemerintah dalam menjaga dan mensejahterakan warga negaranya. Dengan demikian, pemerintah memberikan berbagai macam bantuan bagi masyarakat seperti yang pertama, BLT atau Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam 3 tahap. Tahap yang pertama pada bulan Mei, tahap yang kedua pada bulan Juni, dan tahap yang ketiga pada bulan Oktober, yang diuangkan sebesar Rp600.000. Yang berikut, listrik gratis untuk keluarga yang terdampak COVID-19 dengan total anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp15,39 triliun. Yang ketiga, Kartu Prakerja. Kartu Prakerja ini dibuat oleh pemerintah untuk membantu karyawan yang terkena PHK dan pengangguran. Yang berikut, subsidi gaji karyawan. Ini bagi karyawan yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah 5 juta. Yang berikut, BLT Usaha Mikro Kecil. Skema yaitu bantuan modal usaha sebesar Rp2.400.000 yang ditransfer lewat rekening. Berbagai macam bantuan diberikan pemerintah untuk membantu masyarakat dan mensejahterakan masyarakat dalam situasi sekarang ini. Namun, masih banyak kritik yang dituai dari berbagai macam bantuan yang diberikan, seperti bantuannya selalu terlambat atau lamban prosesnya, serta saat pengambilan bantuan masyarakat harus datang dan berdesakan ke bank atau ke tempat penyaluran untuk mengambil bantuan yang diberikan. Hal ini sangat tidak sesuai dengan protokol kesehatan yang diserukan oleh pihak kesehatan dan pemerintah. Tanpa memikirkan kesehatannya pula, masyarakat harus rela berdesakan untuk mengambil bantuan yang diberikan karena tidak dapat diwakili. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat bertahan hidup selama masa COVID-19 ini yang menghalangi aktivitas masyarakat dan mematikan mata rantai ekonomi yang mengakibatkan masyarakat tidak memiliki pilihan lain untuk dapat bertahan hidup. Saat ini di Kabupaten Kupang, total pasien yang masuk dalam OPD tercatat sebanyak 60 orang dan sudah selesai pengawasan sebanyak 20 orang dan tersisa 40 orang pasien yang diketahui terkonfirmasi coronavirus. Pasien positif COVID ini merupakan pelaku perjalanan yang pernah ke daerah yang terpapar coronavirus. Dilihat dari banyaknya kasus ini, maka pemerintah Kabupaten Kupang dengan ketat dan tidak main-main dalam menangani kasus ini. TNI, Polri, petugas kesehatan dikerahkan untuk mengamankan setiap desa, kelurahan, dan kecamatan setempat dengan membatasi aktivitas masyarakat secara tegas. Di Kelurahan Burain, Kecamatan Amarasi Selatan, masyarakat dihimbau agar selalu menjaga kebersihan dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Pelaku perjalanan yang tidak melapor segera dijemput oleh pihak keamanan dan petugas kesehatan. Setiap pintu masuk ke daerah ini dibangun pos penjagaan yang dijaga 1 kali 24 jam oleh petugas keamanan, Polri, Linmas, dan RT/RW bersama dengan masyarakat yang ditugaskan. Demikian video yang saya buat kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.